pertanyaannya bahwa mengapa kita berbeda-beda? Tentu saja, itulah persaudaraan. Tetapi ada persaudaraan yang lebih dalam yang mau diingatkan. Mohon maaf, Romo, jika kehadiran kami dan juga kepada para umat semuanya, mohon maaf bila kehadiran kami agak menginterupsi pada malam hari ini. Tapi kami ingin menyampaikan kepada Romo semuanya, semoga kedamaian, kebahagiaan, keteduhan yang malam hari ini dirasakan oleh semua yang hadir di gereja katedral ini akan menjadi keteguhan kedamaian yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. Setiap memperingati hari Natal, salah satu yang menarik adalah soal kesederhanaan. Pesan kesederhanaan, pesan keteduhan perlu kita terus gaungkan. Kadang-kadang di Jakarta ini kesederhanaan sudah jadi barang mewah karena terlalu banyak yang kita yang sering jauh dari kesederhanaan. Mudah-mudahan di dalam peringatan Natal kali ini pesan kesederhanaan, pesan keteguhan bisa bergaung makin kuat di Jakarta nanti. Kami ingin mengucapkan selamat dan kami menyampaikan kepada semua, Jakarta adalah rumah bagi semua warga. Jakarta adalah milik semuanya. Dan kita berharap di Jakarta akan hadir terus suasana tenang, suasana damai, sehingga kita bisa mengharapkan kotanya maju dan warganya merasakan kebahagiaan. Terima kasih. Salam Pancasila.